jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi video-video terbaru kami. Lalu klik like, klik bagikan melalui akun-akun media sosial Anda, sehingga orang-orang yang Anda cintai juga mendapatkan informasi dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Metode Adjani Jilid 3. Berjumpa kembali dengan metode Adjani. Kita sampai pada halaman 30. Pada halaman ini kita akan belajar membaca Alif Lam Qomariyah. Alif Lam Qomariyah adalah Alif Lam yang dibaca dan tidak dimasukkan kepada huruf yang ada di depannya. Anda bisa perhatikan, di sini ada huruf alif, kemudian huruf lam, dan alif lam ini dibaca dan tidak dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Jadi cara membacanya seperti ini. Wal auladi. Kalau alif lam syamsiah dibaca masuk ke dalam huruf yang ada di depannya. Alif lam yang tidak dibaca dan dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Sementara alif lam qomariyah, alif lamnya dibaca dan tidak dimasukkan ke huruf yang ada di depannya. Lebih mudahnya dicirikan dengan ada atau tidak adanya tasydid. Jika tidak ada tasydid berarti alif lam qomariyah. Jika ada tasydid berarti alif lam syamsiah. Kesalahan yang sering muncul saat membaca alif lam adalah adanya pantulan. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda membaca alif lam tidak ada pantulan. Cara yang efektif untuk menghindari adanya pantulan adalah dengan tidak melepaskan lidah pada titik makhraj lam dan langsung masuk kepada huruf yang ada di depannya. Ketika membaca wal, ujung lidah kita menekan titik lam dan itu tidak usah dilepas, langsung membaca yang ada di depannya. Wal au, wal au. Kalau dilepas secara langsung dia akan ada pantulan biasanya. Wal, wal. Nah itu dihindari, harus dihindari. Mari kita belajar membaca alif lam qomariyah pada halaman 30 dan 31. Anda bisa mengikuti setelah kami contohkan. Wal auladi. Wal auladi. Wa ashabul aikati. Yufassilul ayati. Khalaqu minal ardi. Wa rabbukal akramu. Fil amwali wal auladi. Alal afidati. Wabil yaumil akhiri. Bihimul asbabu. Yaqulul ashhadu. Wala azabul akhirati. Wal arda ba'da dhalika. Taqallubuhum fil biladi. Angka di bagian bawah yaitu 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Kita lanjut pada halaman 31. Idza zulzilatil ardu. Wabil yaumil akhiri.
fil azabil muhini fil ardi mufsidina wal arda ba'da dhalika fil ardi marahan yufassilul ayati siratahal ula ماذا خلقوا من الأرض هم الأخسرون وأصحاب الأيكة بالخلق الأول Dhil jalali wal ikrami Hal jazaul ihsani. Angka pada bagian bawah 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Demikianlah pelajaran kita kali ini, yaitu belajar membaca alif lam qomariyah. Selanjutnya kita akan belajar atau berlatih membaca alif lam qomariyah dan materi-materi lain yang sudah dijelaskan sebelumnya pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu pada halaman 32 dan 33. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Insyaallah kita bisa. Amin. Metode Adjani, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Thuqifa, Taiba, Zubida, Rutiba. اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار.